Oh. Trick or treat. Aku mau ini. Nggak boleh, ini buat yang udah SMA. Kakakku udah SMA. Oke. Okay. Hah? Apa? Aku suka Halloween. Wow. Pra ini menyebalkan. Ah, lega deh. Aku siap masuk sekolah. Enggak. Aku juga udah siap. Ini hari pertama sekolah. Yeay. Anak-anak, jangan lupa bersihin kamar. Iya, Ma. Aku ada ide. Selesai. Mama bilang bawa yang penting aja. Marvel, Steve, Charlie, Paul, Mario, Joe, Kelly, kamu! Tunggu ya, aku cuma pergi bentar kok. Mwah. Aku bakal cepet pulang, sayang. Kayaknya aku lupa sesuatu deh. Mana ransel musuh? Oh, siap! Tenang, ini aja cukup kok. Bob, Sarah, Titi, George, semua temanku di sini. Yeay, pasti seru banget. Aku benci kamu, kamu, kamu. Kamu siapa sih? Aku yang nyontekin kamu kalau ujian. Oh, aku nggak benci-benci banget kok. Saatnya ganti pelajaran. Aku udah nyariin kamu selama 6 bulan. Oh. Lokerku yang paling keren di dunia. Halo, saya Ibu Lily. Ayo kita mulai permainan. Kalian mau jadi apa kalau sudah besar, Charlie? When I grow up, I wanna be an actress. When I grow up, da da da. I'll play movies at. When I grow up, I'll be a vet and heal all dogs. When I grow up, I'll sell the best ice cream in the world. And people will come and buy what I've got. When I grow up, Bagus, sayang. Mau jadi apa kamu kalau sudah besar? Yang jelas bukan jadi guru. Kamu dihukum. Oke. Boleh minta sandwichmu? Boleh, tapi aku minta kue sama burritomu ya. Oke. Boleh minta jusmu nggak? Boleh, tapi aku mau burrito sama kuenya. Oke. Kamu mau jus itu? Enggak, ayo tukeran. Ini baru pas. Wow.
Hei Su, mau ngopi bareng kapan-kapan? Enggak. Mama! Halo sayang, gimana tadi di sekolah? Aku belajar banyak, sekarang aku udah bisa jadi guru loh. Su, bareng aku aja. Oh, makasih. Pacarku udah mau jemput. Sampai besok ya. Oh, kamu beruntung banget. Cepet, Su. Udah telat nih. Siapa tuh? Nggak tahu. Kenapa sih Mama bikin malu aku terus? Wow! Mommy, I want this. Mommy, I want that. Mommy, I can get whatever I want. Right? Can I get this hat? Can I buy a bra? 'Cause I'm a big girl and I can do that. Right? Mommy, I want this. Mommy, I want that. Mommy, I want everything in the shop. Oh, kamu imut banget sih. Aku harus beli baju baru. Ma, boleh beli gaun, airpod, mantel, sama topi nggak? Nih, beli semua yang kamu mau. Segini doang, mana cukup? Kamu udah besar, cari kerja sana. Makasih. Oh, Robby! Oh, Charlie! Ah, kamu lagi. Sumpah, aku tadi lihat Su. Di mana dia? Sayang, ayo sini. Kita foto dulu. Aku si Tuan Putri. Mama, stop. Jangan posting. Mama. Yang terakhir selesai ngerjain PR, cuci piring. Selesai, kamu yang cuci piring. Ini tuh enggak adil. Oke. Charlie, lihat saya punya apa buat kamu. Ah. Oh, dok, kayaknya aku kena serangan jantung. Periksa dong. Aneh, sangat aneh. Kalau udah besar, aku mau nikah sama dokter, ah. Aku juga. Jauh-jauh dari adikku, Badut. Ini gak berhasil. Ayo sayang, kita pergi. Lagi. Ayo berangkat.
baru. Lumayan. Kata mama aku udah dewasa. Oh, putri kecilku sayang. Gosok gigi aja cukup. Kayaknya ada yang lupa. Aha, bener kan? Ini untuk kamu, pitaku. Ups, udah ku coba. Hai, aku Charlie. Temenan yuk. Hai, aku Rob. Nikah yuk. Jangan takut, Pika. Kamu gak bakal ku kasih ke orang lain. BTW, namaku sih. Aku benci PR. Kukerjain lebih awal . Rektor baru. That I like one candy that I'll try, and I know one more. 3 + 1 = 4. Look how good I am at counting. Look how good I am at counting. Wow, aku mau ini. Aku ikut ini, yang ini juga, dan ini juga. Aku punya banyak energi. Banget. Mama, aku kangen sekolah. Jangan khawatir, Charlie. Kamu pasti akan mimpiin sekolah. Waktunya berangkat sekolah. Yang bener aja. Anak-anak, ini makan siang kalian. Makasih, Ma. Cuma sebotol air. Katanya kamu lagi diet. 20.000, Ma. Makasih. Oh, tidak. Berhenti ikutin gayaku. Enak aja. Berhenti, kamu yang ikutin aku. Don't you dare to give up. Don't you dare to give in. I am here to back you up. I am here to help you. Hebat kamu. Menangnya adalah Sue. Wah, hebat Sue. Oke, anak-anak. Berapa 7 dikali 8? Saya. Robby? Saya. Kitty? Saya. Mia? Saya. Ya udahlah. Sue, pertanyaan.
Tanggal berapa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan? Kan ada 20 murid di kelas, kenapa aku yang mesti jawab? Yang bener aja deh. Charlie! Akhirnya bisa nikmatin kopi sendirian. Hey, Sir. Kamu. Oh, tidak. Di video tutorial gak gini jadinya. Aku benci olahraga. Makan siang masih 2 jam lagi. Aku gak tahan lagi. Dua jam ini bakal kayak setahun lamanya. Kamu dihukum. Hanya saya yang boleh makan di kelas. Oh iya, aku lupa Mama beliin aku tempat nasil baru. Nggak butuh yang ini lagi. Oh, hancur hatiku. Mama, lihat deh. Ah, kamu anak terpandai di dunia. Sue, nilai ujianmu berapa? Ini demi kebaikan Mama. Charlie, duduk diam. Halo Mia, pasti dong kita bisa ngobrol. Sue, dia macam keluar dari kelas ini. Akhirnya. Apa? Charlie, pelajaran udah selesai. Ku cariin kemana-mana. Guru bilang harus duduk diam. Selalu aja kayak gini. Ya Tuhan, kenapa? Kamu kenapa? 2 hari lagi ulang tahunku. Aku gak mau tambah tua. Aku tahu cara bantu kamu. Na. Ketemu. 100 lapis masker untuk wajah bagai bayi. Mereka lagi bikin apa nih? Duh, mana ya pensilku? Ma, minta 500.000 buat beli jeans baru. Nanti Mama jahitin aja. Huh?
Ta-dum! Aneh, tapi keren juga. Trims, Ma. Waduh. Papa! Pa, minta 500 ribu buat beli jeans baru boleh ya? Sayang, emang dia tahu kode PIN-nya? Ups. Papa! Ada apa, sayang? Ada tikus, Pa! Apa? Aku gak bakal tinggalin kamu lagi. Papa gak takut tikus kok. Mama juga sayangku karena terlalu sayang. Mama cuma mau bilang mama sayang kamu. Udah ya, Ma. Gimana sekolahmu? Baik. Bagus. Oh, dia lagi tidur. Imut banget. Bangun, sayang. Coffee in the morning, any night, can drink you all day. You're running in my veins, you're my oxygen, I'll never let go. People have to deal. Tapi ini kan hari Minggu, Pak. Oops. Sudahlah. Sini mama coba ya. Beres, sayangku. Gampang. Papa serba bisa. Ma, kenapa banyak banget sayuran? Apa? Ini kok kayak prank TikTok? Apa? Cuci otak ya? Bukan, sayang. Kita harus hidup sehat. Ma, tapi aku mau makanan normal. Papa! Cuma ini bekal makan siangku. Tapi kebanyakan sih. Apa? Di mana ya? Apa di sini ya? Atau di sini? Apa? Lihat jatuh keriting rambutku nggak? Jatuh keriting. Hanya mama sana. Oke. Ma, lihat jatuh keriting rambutku nggak? Su, kamu tuh ya. Kalau nggak ada mama gimana? Wah, bisa cariin aku pacar nggak, Ma? Coba ku intip, anakku ngobrol sama siapa? Ya Tuhan, jangan-jangan laptopnya rusak. Bukan. Nah, ini jagonya komputer. Hai. Minggir, biar ku perbaikin sendiri. Pa, Ma, laptopku diapain? Cuma nggak dicolok doang. Bukan papa lo.
Ongkosnya 200 ribu. Oh. Charlie, ini makeup pertamamu. Mama, aku mirip mama sekarang. Oh, aku harus ganti gaya makeupku. Wah, kamu mirip mamamu. Ini hadiah untukmu. Mama, aku gak suka mainan itu. Oke, disimpan aja kalau gitu. Papa, main petak umpet yuk. Oke, hitung sampai 10.000 detik dan cari papa. Siap hitung. 1, 2, 3. 10.000. Papa ketemu. Oh. Nah, sekarang giliran papa. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, Mama. Kamu lagi ngapain di sini? Main petak umpet sama papa. Ayo kita main rumah-rumahan. Oke, ini giliran mama jadi anaknya. Kamu jadi mama ya. Kamu selama 4 tahun. Nah, sekarang udah ke tingkat mama ya. Mama, lihat. Aduh. Oh, honey, what have you done? Let's not talk about it. Honey, that's so bad. Let's not talk about it. Oh my God, he will be mad. Let's not talk about it. Oh my God, what I'm gonna do? Tunggu, apa? Jangan bilang mama ya. Wow. Aduh. Ya Tuhan, Su, papa mau coba. Ya Tuhan, Su, kamu kenapa? Aku gak apa-apa, Ma. Mama ambilin obat ya. Ma. Ini masih kotor. Sekarang boleh dimakan. Pizza ini endes. Jangan, ini bagian yang paling enak. Ambilin sausnya ya. Tapi udah habis. Ada dikit lagi. Aku bilang juga apa? Ya ampun, Su. Nanti kalau papa lihat gimana? Nantangin adu joget. Oke, kayaknya aku ketinggalan zaman. Oke, Ma. Mama menang. Aku nggak tidur. Oke. Oh, kamu tahu nggak kenapa aku tahu dia nggak tidur? Tulis di kolom komentar ya. Hei, bilangin Lea, aku mau pinjam buku matematikanya. Oke. Hei, Alex minta Lea kerjain PR matiknya. Shh. Alex minta kamu jadi joki ujian matematikanya. Apa? Dasar kamu! Tipe-tipe murid.
Kita di sini untuk menimba ilmu dari mata pelajaran ini. Kita di sini untuk menimba ilmu dari mata pelajaran ini. Hah? Dia ngomong apa sih? PR-nya belum ku kerjain. Udah jam 9 lewat 5. Pada kemana ya? Pak. Saya. Loh, saya kan belum nanya. Apapun pertanyaannya, saya tahu jawabannya. Alright, smart boy, I got some questions to ask. But before that, I'll take a sip from my flask. Alright, teach, it's me, your favorite student. Hit me with all the history and I will prove this. Get up in front of the class so we can see you. It's obvious, none of them would ever wanna be you. Answer my questions and prove it to be true. No one in the class here is smarter than you. In 1961, Russia won what important race? Yuri Gagarin, first man in space. Okay, smart guy, who fought at Waterloo? The French against the Brits, Germany too. What did Franklin and a kite do? Simplicity. Of course I know, he discovered electricity. Okay, mister, you've got answers galore. Please remind me, what am I teaching you for? Pak Guru mengajar karena dulu pernah muda dan haus pengetahuan. Guru yang baik tidak hanya mendidik muridnya, tapi juga menciptakan dunia. Pelajaran dari Bapak. Hah? Begini cara kerja gravitasi. Nah, ini pelajaranmu kali ini. Ada yang mau jawab lagi? Nggak ada? Kita mulai ya. Sains itu apa sih? Sains, kenapa nanya? Pilih aku nggak akan nyesel. Pilih aku kubuat timbangku yang lebih nyaman. Jam istirahat lebih lama, hapus ujian. Kita bikin tempat ini lebih asik. Pilih aku yang terbaik. Lea namaku, jangan ragu. Lea! 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 Lea. Stop! Stop! Hentikan semuanya. Jangan Lea. Bilang itu keras-keras. Ntar Lea. Aja ya, Pak, kalau saya udah kepilih, Lea. Saya perlu ini Lea. Buat daftar kuliah. Lea. Nggak ada Lea. Yang bisa nyetop Lea. Ini. Aku serius. Lea! 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 Lea. Era baru. Udah Jumat belum sih? Bisa stop nggak? Aku lagi konsen belajar nih. Stop deh. Don't you start. You better not. Clap hands. I don't know what I'm gonna do. Stuck in a class with all of you. No one here cares about their grades. I'm the only one who's getting an A. Stop doing that, it's not unique. If I fail this class, my mom's gonna freak. Telling the teacher on all of you. You'll get in trouble, detention too. Tipe-tipe murid. Duh! Hey! Hi! Yeah. Oh, hi Teddy. Kamu gak apa-apa kan? Muah. Hai ganteng. Itu buat aku, aku ya? Harus pergi. Oh tidak. Susah ya jadi murid smart. Belajarnya gak ada henti. Mereka gak tahu jadi cewek terpopuler di sekolah. Girls to my left just won't leave me alone. And all the boys on my right are trying to get in my phone. I take selfies with my besties all night and all day. And I have to push right by you if you get in my way. It's so hard being popular when everybody wants a piece of you. Biarin aja lah. Oh Nora, kamu perlu ikutan acara ngedance. Bener kan? Tipe-tipe murid. Great Gatsby. Aku suka banget sama Great Gatsby. Apalagi Jay, karakter yang kompleks. Oh wow, aku juga lebih suka sama Daisy sih. Hey, fans Gatsby. Heh? Kau Daisy-ku, dan aku Jay-mu. Hmm.
Hei, tidur di kelas. Kamu dihukum. Tapi 100 tuh kayak pembangkit listrik sel. Datang telat, terus tidur. Kamu dihukum. Jangan kabur. Bubur? Saya bilang kabur. Oh, kirain bubur. Sama seperti piramida Giza. Oh iya pak, saya juga mau pizza. Giza, pakai G. Siapa Giza? Ada yang tahu ukurannya? Aku mau yang large pan. Apa? Kamu dihukum. Jawab sendiri aja lah ya. Kamu, jawab soal ini. Kamu bercanda ya? Who needs this anyway? I'll never use maths. All I need to worry about is getting good abs. All that really matters, this body's beautiful. I'm never gonna need equations, you are a stupid fool. Stop pretending you don't like what you see. Nobody here is as beautiful as me. I'm in training to become the toughest in the house. Lihat ke sana, sepertinya ada tikus. Tikus, tolong aku. Hah, ternyata kurang maco kan? Kamu dihukum. Ada apa sih? Hari Rabu kita pakai baju pink. Jangan deket-deket kita deh. OMG, jaketmu bagus. Beli di mana? Oh, ini punya ibuku. Gaya 90-an. Oh iya, keren banget. Ih, itu jaket paling jelek yang pernah kulihat. Maaf, saya telat. Emang sengaja telat. Ada gempa ya? Maaf bro, perutku sakit. Hey bro. Hai. Cupu. Dasar culun. Anak-anak, kalian ini Kamu dihukum. Buat mereka diam. Lakukan sendiri aja pak. Itu kan tugas bapak. Ya, bapak yang minta sendiri dong. Dihukum. Gak bisa. Bapak yang dihukum. Gak, harusnya bapak dihukum. Oh, Pak Guru, Anda kena banyak hukuman. Pak Kepala, saya akan hukum bapak seberat-beratnya sampai Anda dihukum. Semua cewek seksi ada di sekolah kita.